dengan adanya perintah dari Panglima Kodam Iskandar Muda dalam rangka kesiapan operasional satuan pada pemilu tahun 2024. Kodam Iskandar Muda menggelar apel gelar pasukan di seluruh jajaran Kodam Iskandar Muda. Tujuan dari apel gelar pasukan yang dilaksanakan ini adalah sebagai bentuk pengecekan kesiapan satuan kewilayahan dan satuan tempur yang ada di wilayah Kodam Iskandar Muda guna mempersiapkan pengamanan pemilu serentak tahun 2024. Apel gelar pasukan ini juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan prajurit, alutsista, maupun segenap unsur pendukungnya, sehingga sewaktu-waktu dapat digerakkan dan mampu bereaksi dengan sigap dan cepat, sehingga tugas pengamanan pemilu serentak tahun 2024 dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Sesuai amanat Presiden Republik Indonesia, bahwa seluruh personil TNI dan Polri wajib menjaga kondusivitas wilayah pada tahun politik tahun 2023 dan pesta demokrasi tahun 2024, serta wajib menegakkan netralitas TNI pada pemilu 2024. Dan pada kesempatan yang sama, Pangdam Iskandar Muda Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya SIP MIP bertindak sebagai irup bersama Kapolda Aceh, yang di mana apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana operasi mantap Brata 2023 sampai 2024. Jadi intinya Kodam dalam dulu TNI siap sinergi, kemudian memberikan bantuan nanti kepada kepolisian, dalam hal ini adalah Polda Aceh. Kita meminta juga kepada Kepolda, kemudian yang lainnya, ya, dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semuanya kita harus bersinergi bagaimana menciptakan kondusivitas, kedamaian, ya, dalam kita melaksanakan pesta demokrasi. Kodam Iskandar Muda beserta seluruh jajarannya siap untuk melaksanakan perintah Presiden Republik Indonesia, serta selalu siap memberikan dukungan seoptimal mungkin bagi kesuksesan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Selanjutnya, Kodam Iskandar Muda menegaskan komitmennya dalam netralitas TNI pada pemilu 2024 sesuai perintah Panglima TNI tentang netralitas TNI. Setiap prajurit Kodam Iskandar Muda wajib untuk memahami betul arti dari netralitas dan menerapkan dengan baik dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Seluruh satuan jajaran Kodam Iskandar Muda beserta personil, alutsista, dan sistem pendukungnya siap mengamankan pemilu 2024 dan siap menegakkan netralitas TNI.